galak jam siapna Bayu. Lagi-lagi masuk dapat diblokir oleh Sang Cucut Petut, sengaja didatangkan oleh Haji Cucut dari kota Cianu. Dibeli sekitar 20 juta US dollar Amerika. Satu musim kompetisi di are-are Karang Taruna Manggala. Satu serangan PKT masih ada di perisang siapa di tempat di sana. Nampaknya Sang Cian yang berambut Ahmad Amar karena mendapatkan satu dari Paris dan langsung berada Petut menebakkan penduduk poinnya 7-8 lumpur satu angka tapi sudah jangkut lepas semangat berahai jatuh ke dari Sud Gokong nampaknya dilepas oleh Sang Indo Libero Asa dari Sari Jaya 8 sama kali ini tanpa Amel sebuah jangkut lepas yang kedua kali ada Hensip Sang Anjari satu lempar juga kan tadi jadi kebelakang asa serangan dilepas oleh Putra Dekara Semanda ada satu Libero Asa. Lagi-lagi dia pesan oleh Sang Insan, mungkin pemain silangan Korea Selatan dengan anak paling poten. Sang Tidang 8, 9-8, Sang Setter, Wadri, Nasan Sumo Jatuh, lepas tidak, ada sebuah sebuah. Sayang sebisa yang dapatnya, lagi-lagi risik dari Putra Semanja Gatot, Gatot Total. 10-8, lagi-lagi Hartini, bukan sebuah Jatuh, lepas tidak, ada sebuah risik sana Ompan dan lewat tidak. Oke, dapat saja datang sana ala dengan konsen dapat saja masih dapat dikembalikan lagi umpan terberikan akhir. Wow, lagi-lagi dapat jangan. Wow, nampaknya ada orang putih dari Afrika bola liar langsung dicatut nampaknya oleh Sang Nyambri Sekor. Dan satu sektor, 9-10, inilah salah satu sektor senior yang sudah lawas jam terbangnya di dunia bola-bola Ulan Sita. Ada satu empat menit, sang udara, lepas kita, selesai. Wow, masih dapat diangkat, lakukan bola yang ketiga kali tanpa serangan, datang lagi sekali lagi. Selesai. Wow, wakbar, itu air, namun asyik, wow. 10-9. Sebelum sama, akarkah dari Fortuna di set kedua berpihak kepada tim Semanja atau sebaliknya kepada tim Putra Mandiri? Ada Hensip Sang Rupa, satu ekor sukses. Lagi-lagi satu kali kegalahan yang langsung tunai dibayar oleh Sang Ikan. Sengaja pemain dari Korea Selatan, satu kado teristimewa buat Haji Cecep. Satu dan putih. Wow, satu sudah set error, anugerah buat Semanja dan musibah buat Laksana Mandiri. Sebelah sama, coba sama, nampaknya Sang Labri Gebot akan menyesuaikan tiga set yang cukup fenomenal. Satu sudah jam set yang lepas, nah itu Sang Libero, ada Isra Sang Isra dengan open surprise, lipat. Ada lagi Sang Labri, Adriana Sang Iwan kita bisa lepas, iya. Bagaimana sentuhan masih dapat diantisipasi, lagi upacanya, lipat. Ada di sana Sang Tia, ada Iwan Sia. Wow, itulah yang dinamakan buah Simarasama terus makan jeruk dan terjadi black point 12-11 Sang Isang mungkin pemain asal Korsel akan dengan sebuah jangkir apakah sudah cukup keras bagaimana oh hey sayang seribu sayang satu sebuah jangkir error lagi-lagi sudah beberapa kali set error dilakukan oleh Putra daripada Putra Mandiri jadi seper api bukan sebuah sesuatunya ada isi Sang Ipas satu Wow, itulah si bayi ajaib yang banyak menggoda iman dari hukum kaum hawa. 14-12 bukan satu tiga set pasti lepas sang ratu. Ternyata mungkin bolanya masuk sudah dan menyatakan hakim harus menyatakan masuk dan pun berikan pertandingan 14-12 ini dua angka dapatnya di set kedua ini satu tiga set lepas sudah ada di set sang ratu satu empat gelombang. Wow, satu pencetus blokir mungkin bentuk pakai si Cina yang disponsori oleh perusahaan semen Holcim sulit untuk ditembus oleh serangan rudal-rudal oleh Israel 15-12, satu sebasket yang kedua kali Riki Pino Sanggir, satu obat masih, nampaknya sang bayi ajar itu untuk Hacmi Kutik dapat menggobol satu pencetus blok yang dilakukan oleh Putra daripada Are-Are Putra Mandala melakukan sebuah jangkau lepas sudah satu sebuah sekuat yang ada Hensip satu Bayu wahai satu putar Mandala nampaknya dapat oleh Sang Bayu mungkin pemain daripada Bung Haji Cecep didominasi oleh pemain-pemain parpol atau
baru kontai. Hanya dua orang pemain yang direkrut dari Salva dan Kiami. Satu masuk. Satu shooter dilepas sekalipun disentuh oleh dua orang, namun dapat dikandaskan oleh pemain berat Putra Are-Are Semanja. Atau satu sudah sub akan dilepas oleh Putra Hatik Sojo. Lepas sudah ada Rusuk Sakancan juga. Wow, sudah sempat nyabrang. Lanjutkan pelatan perserangan. Datang sudah asis oleh Pak Iwan. Pernas! Allah wajar! Allah rumah di musim Mahadai. Satu Putra Sari Jadah lagi-lagi dilepas oleh Sang Lamri Sojo. 15-16, hanya lulus satu angka sudah sudah. Terusus dulu yang sangat hitam nampaknya. Satu sudah sebuah tinggi, lepas sudah. Ada sebuah risuk sang libero. Sebenarnya umpan dari para sang ratu. Alhamdulillah, kata orang Semanja. Itulah suatu tanda anak solehah banyak melakukan amal empat ponako. 16 sama, satu sudah sebuah tinggi. Ada risuk saja, ada apa? Wow, satu block out dilepas oleh Putra Semanja dan 7 poin bertambah untuk Putra daripada anak-anak Wacana Mandiri. Satu jalan out dieksekusi oleh Pak Isan, mungkin terlalu ambisius dan jalannya melepas silang. Bagaimana bagian yang masih duduk di anak-anak SMK Al-Hidah. Lagi-lagi satu shooter tepat-tepat bagaikan kilat dilepas oleh Sang Isan. Dan lagi-lagi satu shooter 18-17. Sang Ratu shooter yang sangat berkumpul dan cukup talentanya cukup berbakat. Satu umpan open cuma Agris, ada Inge, ada Sang Gian yang sangat berkumpul dan cukup masih dapat dua balik. Satu eksekusi booster dilepas oleh Sang Lamri Gebot, nyaris melebar keluar lapangan pertandingan. Dan kini pun pertandingan ini 20. Satu sudah set, lepas sudah. Satu eksekusi booster dilepas oleh Sang Lamri Gebot, lagi lepas oleh Sang Lamri Gebot. 18-20, satu shooter, inilah satu shooter senior, Iwan Cepda yang sudah memberikan sekitar 2 ribuan, sangat begitu paling baik. Satu shooter shooter, nampaknya dilepas oleh Sang Rita alias Icahi Acai. 19-20, kasih tepuk tangan yang meriah. Satu angka lagi. Terus yang kedua kali. Lepas sudah sesuatu. Ada risik di sana. Lagi-lagi ke sana. Ada satu dari sana. Satu dari sana. Mungkin panggolnya pun dibuat terlalu ambisius atau terlalu optimis. Satu pulser jatuh. Sedang total. 21-19. Satu sudah jatuh. Lagi-lagi poin gratisan set error dilepas oleh Sang Pipit Jokal. 21-21, akankah Bung Lamri membuat menembakkan puri-puri poin yang di set yang pertama. Satu sudah jangkut, lepas tidak berletak. Ada risik sang libero, satu umpan bergerak. Kembali Acai, bisa terbang tanpa sayap. Rival namanya. Jadi Gopar, 22-20 sudah hanya 3 poin lagi dibutuhkan untuk menangkan pertandingan di set kedua. Satu sudah jangkut, lepas Isan. Satu risik dapat oleh Sang Lamri, berikan apa itu. Itulah sang bayi Acai. Bisa terbang tanpa sayap, melayang-layang bagaikan layang-layang putus dari benangnya. 21-22, Acai sebutkan sebuah supporting. Ada resi di sang Acai juga. Tepuk berita. Allahu Akbar. Itu akhir raga tutup. Namun di dunia bola poli halal-halal ini saja. 23-21, lebih 2 angka, 1 sudah sesuatu lepas. Kami hitung sudah 6 set error yang dilepas oleh anak-anak Sani Kaya. 22-23, 1 sudah sesuatu lepas sudah. Ada usut sang tutup berasal, ada empan topok. Bola gen! Gila, bangga benar kebodohan itu. Dan, Madre!
untuk guna menyaksikan jalannya pertandingan dulu. Yang sangat seru, sangat berbunyi satu kontinuitas. Allah Akbar, si bayi ajaib melakukan tekukan kuit sekalipun dibuat oleh sang cucut petut namun sebal 2-3-2-4 hanya lising satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan atau menjadi gol. Satu sudah sebuah oh, pas hari sedang datang itu ya Allah datanglah si alat-alat atau dalam Afrika melukukan bola kuit dan usai pertandingan di set kedua, lagi-lagi dimenangkan oleh putra daripada Laksana Mandiri dengan kedudukan 25-23. Akankah di set ketiga, putra daripada Semanja mempertipis ketertinggalannya atau sebaliknya Laksana Mandiri yang di bawah manajer salah satu tim Kaya Raya, yaitu Haji Cepet.